Makan-makan. Halo Bakmiers, posisi gue sekarang lagi ada di daerah Gandaria, Jakarta Selatan men. Tepatnya, gue lagi ada di jalan Gandaria Tengah. Gue lagi ada di sebuah rumah makan mie ayam yang goks banget men. Ini udah 15 tahun umurnya. Rasanya enak, ayamnya beda, bumbunya mantep banget. Katanya begitu, makanya gue mau coba. Hari ini, gue juga gak sendirian, gue ditemanin sama sohib gue. Nah, tapi lo lihat lagi sendiri nanti lah. Dia penguasa kuliner Jakarta Selatan, men. Yaudah, gak usah lama-lama. Kita pesan, kita makan, kita cobain. Abis itu kita tanya-tanya apa rahasianya. Yuk. Halo, Mas Kaca. Asmam. Bismillah. Cerita pesan apa kita? Langsung, komplit. Udah gak pakai lama. Pesan apa, Mbak? Sini, Mbak. Apa, Mbak, yang paling mantap, Mbak? Ih. Apa mbak yang paling mantap? Ayam. Ini ayam apa? Ayam komplit. Ayam komplit ya? Oke. Loro. Nah, friend, dia itu mie-nya homemade, men. Tuh. Kita cobain. Biasanya kalau homemade itu kenyal. Mantap. Nah, friend, udah sampai pesenan kita. Hari ini gue makan bersama friend gue, Mas Aca dari teman makan. Teman makan. Aswap. Mas nih Mas, dari Yus makan. Ngomong-ngomong Mas Yus mirip Nekas Arlos ya? Amin. Amin rezekinya. Sama ya. Iya, mirip. Bro, lo pesan apaan? Mie ayam komplit. Tapi kalau gue emang gue enggak pakai sayur. Dan bukan yamin, itu aja. Ya. Kalau gue yamin plus sayur, friend. Oh. Kayaknya ayamnya ini ya, agak terang ya. Iya, kalau gaya-gaya cokin nih, ini emang nih, pucat ayam. Iya, pucat ayam. Kalau jokal kan semur. Semur, yoi. Kita cobain aja. Langsung aja dah. Lepra, men. Ini pas hujan loh. Ini gila, hujan deras banget. Nah, ini ayamnya gaya-gayanya gini, pucat. Nah, gimana? Ayam pucat kan gini nih, katanya gurih banget. Gurih ya? Yoi. Ini kane. Dia campur. Gak ada paha ya? Nah, kalau gue padahal kalau milih paha banget gue anaknya. Pahanya? Ada dadanya. Makan-makan. Ya. Ini apa ya? Ini enak. Ini mie-nya benar. Tadi kita pesan yang stengi-stengi, jadi nggak terlalu matang. Iya. Yeah. Jadi al dente, men. Nah, ya yeah, al dente banget. Wah. Ini nanti gue mau nanya nih. Ini pasti ada minyak rahasianya, friend. Nah. Yeah. Karena ini rasanya kali. Beda nih, men, sama mie biasa ya. Dan katanya ini tuh udah 15 tahun, friend. Udah 15 tahun. Dan bawang gorengnya juga enak. Ya. Bawang goreng enak. Dan ini ori warung pabrik, men. Belum direnovasi. Belum dikasih apa-apa, langsung. Pasitnya nih. Pasitnya, men. Isiannya gila, gurih banget. Iya. Boleh makan? Iya. Udah habis gue. Wah. Udah habis. Oke, kuahnya enak nih. Ini kuahnya ayam banget. Ayam malada. Alis merica. Oh iya. Ya. Nyaman ya rasanya ya. Nah. Ini bakso juga bagus. Baksonya bagus. Mantap? Iya. Homemade sih dia. Iya. Oh iya, garing di luar ya. Enggak.
Ya. Nah, ini garing di luar, Pren. Dalamnya lembut. Aneh. Mantap banget, Pren. Gurih rasanya. Itu ayam kampung. Nah, asik. Itu penting gini, aneh. Lebih gurih. Rasanya lebih gurih. Jadi campur paha sama dada. Jadi teksturnya asik. Yes. Gokil ya. Betul. Dari gue nambah kan tuh ayamnya. Asli. Ayamnya kane. Goyongnya juga enak nih, gua. Apa goyongnya? Jadi kayaknya menurut gua sih recommended nih. Gua sih iya. Gua recommended ya. Gua aja. Jujur ya, gua jarang bilang iya. Pertama ya makan kali. Iya, paling pertama kali makan. Di sini gua bilang iya. Sorry tante. Sorry. Dengan tante siapa? Ibu Wong. Oh, dengan Ibu Wong. Wah, ini ownernya langsung. Tante, saya cobain tadi mie ayam jaminnya. Terus tadi teman saya cobain mie ayam biasanya. Itu enak banget. Minyaknya berasa banget. Tapi halal. Nah, itu rahasianya ya. Apa? Ya, emang halal kita. Rahasianya itu loh, minyaknya. Minyaknya pakai minyak ayam. Oh, minyak ayamnya digoreng. Oh, itu rahasianya. Ngomong-ngomong nih, dari tahun berapa nih? Udah Mei besok 16 tahun. Wah, 16 tahun lama juga tuh ya. Jadi, rahasianya itu ya. Barang-barangnya segar, ya. Resepnya otentik, nggak berubah-ubah ya. Saya yang masak, dia orang yang cuma nata-natain. Oh, kamu sendiri yang masak? Baris terus, entah. Mantap, soalnya rasanya enak banget. Ya. Baim yang suka. Oh, Baim Wong sering kesini? Sering, belum lama dia baru datang. Oh, gitu. Yang ngorbitin saya kan dia. Oh gitu. Sejak dia langsung rame terus. Tapi enak juga sih, kalau nggak diorbitin kalau enak cuma, tapi ini enak. Ya udah, kita izin waktunya, kasih. Ya sama-sama. Gimana, Pren? Oke, mantep ya. Terima kasih banyak, Mas Dimas dari Cus Makan. Yang penting jangan lupa, Swissero for life. For life. Iya. Aso yo ma. Sayo mami. Mami's dead. Mami. Ya, aso mami ini mami's dead. Jadi pokoknya yeah. Ini mie ayamnya lolos uji coba. Masuk. Dari Mas Aca. Boleh masuk. Ini bye langsung. Enggak usah pakai kualifikasi lagi. Langsung bye. Ya? Bye langsung ya. Langsung bye. Bye. Ya udah, begini nih. Pokoknya yeah. Lu datang aja nanti alamat lengkapnya gua taruh di deskripsi, Bang. Habis itu ngopi rumah gua ada deket. Cakep. Was try. See you, man. Sampai ketemu. Bye. Makan-makan.